kita bincang tentang aqabatul bawa'is. Kita ada melalui aqabatul ilmi, kemudian aqabatul taubah, kemudian aqabatul awa'id, dan kemudian aqabatul awari. Kita masuk yang kelima, yaitu aqabatul bawa'is. Kita baca kitab ni sejak tahun 1993. Jadi makna kata dah lima aqabah yang kita lepasi. Kita semua ada tujuh aqabah. Ini kita masuk aqabah yang kelima, aqabatul bawa'is. Di depan kita ada aqabatul khawadih, dan akhir sekali aqabatul hamdi wa syuk. Aqabatul bawa'is ni satu aqabah yang kita mesti lalui. Aqabah ni bukit, memerlukan pendakian. Bila kita naik bukit, pertama kita mendaki, yang kedua kita menurun. Daki dan turun ni sama-sama bahaya. Ada orang jatuh bukit ketika mendaki, ada orang jatuh bukit ketika menurun. Jadi sukarnya melepasi satu-satu ni, halangan rintangan ini, maka Imam Ghazali sebut sebagai aqabah. Kita bicara aqabatul bawa'is. Bawa'is ni tuan-tuan yang membangkitkan semangat untuk beramal, membangkitkan semangat untuk kita meninggalkan maksiat. Iaitu dua faktor penting disebut oleh Imam Ghazali, khauf dan raja. Khauf ni bimbang, takut barang yang akan menimpa kita masa akan datang. Orang tinggal semayang, dia takut akan diazab oleh Allah. Orang minum arak, dia takut. Ketakutan ini akan menyebabkan dia terhenti daripada melakukan maksiat. Yang kedua, rajak. Rajak ni harap, mengharapkan balasan baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan membangkitkan seorang itu bekerja, beramal, bersungguh-sungguh. Seorang petani buat bendang di Sungai Manik, mengharapkan padi dia menjadi. Dengan harapan itu dia bersungguh-sungguh menajak, menanam, membaja dan sebagainya. Seorang pelajar mengharapkan rojak, mengharapkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan dia. Ini dia akan membangkitkan semangat untuk belajar bersungguh-sungguh. Seorang peniaga yang mengharapkan maju perniagaan dia, membawakan dia bersungguh-sungguh, memberi fokus dalam perniagaannya itu. Begitulah ibarat amal ibadat. Syurga bukan mudah tuan-tuan. Innal jannata huffat bil makarih. Jaga-jaga, kata Allah, syurga itu dikelilingi oleh perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Kita nak mencapai syurga, harap nak masuk syurga, akan membangkitkan semangat untuk bekerja bersungguh-sungguh. Seperti kata Imam Ghazali, fa innal makarima ala hasabil makarih wa ammal lazzat ala hasabil mu'nan. Semuanya kemuliaan itu ikut-ikut kadar kebencian. Lagi tinggi cita-cita kita, harapan kita, lagi tinggi kebencian yang mesti kita harungi. Wa innal lazzat ala hasabil mu'nan. Sesungguhnya kelazatan itu ikut kadar belanja. Kita pergi kedai, kedai makan, nak makan sedap, belanja kena banyak. Bawa duit 100-200 ringgit. Kita pergi kedai bawa 10 ringgit, bolehlah makan roti bakar dengan teh tarik. Itu boleh. Lagi sedap kita makan, belanja lagi tinggi. Lagi tinggi kemuliaan kita tuntut, lagi tinggilah tuan-tuan kesusahan, kepayahan yang mesti kita harungi. Tarjun naja tawalam tasluk masalikaha inna sabinata la tajri alal yabas. Mengharapkan kejayaan, kelepasan dengan tak ikut cara, tak bersungguh-sungguh, sesungguhnya sampan tak berlayar atas tanah yang kering. Mengharap kejayaan tapi tak mau usaha, maka diumpamakan orang berangan-angan, sampan berlayar sedangkan sampan duduk atas darat.